bersama juga Ketua BM Pegarengan Kabupaten Jeneponto dan Kecamatan Kelar Gombia, sama Wakil Bupati, Wakil Bupati Jeneponto. Wisuda santri ke-10 sampai 11 periode tahun 2021 berjumlah sekitar 500-an orang di dua kecamatan, yakni di Rumbia dan Kelara. Bertempat di Masjid Raya Al-Kautsar Kecamatan Rumbia Kap, Jeneponto pada pukul 1 siang hari Sabtu, tanggal 25 September tahun 2021. Turut hadir acara ini antara lain Wakil Bupati Jeneponto Aji Yaris Pasir Secamat Rumbia Abut Raja Lau SPI Camat Kelara, Kapolres Kelara Rumbia, Bakri SH dan para BKPMI Kabupaten Jeneponto dan BKPMI Kecamatan Rumbia serta BKPMI Kecamatan Kelara. Turut dihadiri oleh Wakil Bupati Jeneponto Haji Yasir Pasir SE. Dalam perkataannya Wakil Bupati Haji Yasir Pasir SE bahwa wisuda santri ini adalah merupakan suatu yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kelanjutan para anak-anak wisuda santri dari masa ke masa yang akan lebih bagus kedepannya, khususnya anak wisuda santri tersebut, sehingga anak santri itu kalau sudah wisuda, nantinya tidak hanya berhenti di sini saja, akan tetapi tetap harus bisa melanjutkan lagi pelajarnya ke jenjang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu saya berharap kepada para orang tua siswa wisudawan dan wisudawati santri ini agar lebih diperhatikan tetap akan belajar, demikian katanya. Lanjut Wakil Bupati, saya selaku pemerintah Kabupaten Jeneponto yang mewakili Bupati Jeneponto mengucapkan banyak terima kasih atas terlaksananya kegiatan wisuda santri ini yang bekerja sama dengan BKPMI Jeneponto. Kita bersama Wakil Bupati Haji Paris dan bersama Camat Rumbia Kapolsek Kelara melakukan wisuda santri dan bersama juga Ketua BM Pegarengan Kabupaten Jeneponto dan Kecamatan Kelar Gombia. Demikian Muhammad Iqbal Biro Jeneponto melaporkan. Editor Mustafa Kamal. The best.